Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan satu cara yang paling mudah untuk kita create satu signature ataupun initial secara digital hanya dengan menggunakan apps di dalam handphone kita. Okey, so langkah pertama kita pergi kepada Play Store ataupun App Store. Okey, untuk kita downloadkan satu apps. Okey, saya tunjukkan di sini. Saya pergi dekat Play Store. Okey. Kita search Adopt Fill and Sign. Okay, Adopt Fill and Sign. Dan dia akan keluar satu apps yang lambang dia macam gambar pensel warna purple. Okay, so kita download. Dan oleh kerana saya dah ada apps ni, jadi saya open. So once kita dah download and open, dia akan keluar macam ni. Di mana ada satu lambang tambah di situ. Bermaksud kita select a form to fill out. Maksudnya kita select borang apa yang kita nak tanda tangan secara digital tu. Okay, so katakanlah saya tekan di lambang plus tu, tanda tambah tu. So di situ ada tiga pilihan, iaitu from PDF file, from the photo library ataupun take a picture. Okay, kalau file dia mesti dalam bentuk PDF. So maksudnya file yang kita nak tanda tangan tu, borang tu, kita boleh save dahulu di dalam Google Drive ataupun yang sedia ada di dalam handphone kita lah. Okay, katakan saya tekan from PDF file. Okay, katakanlah saya ambil yang memang dah ada dalam handphone saya ni, file PDF surat ketidakhadiran anak ke sekolah contohnya. Okay, yang mana bila anak tidak hadir kita perlu tanda tangan kan. Jadi saya tekan yang, saya keluarkan yang tu, borang yang tu. Okay, di sini perlukan tanda tangan di situ. Okay, sebelum kita nak forward kepada cikgu kelas, cikgu minta kita tanda tangan. Jadi kita perlu tanda tangan secara digital lah. Okay, jadi cara dia ialah kita pergi dekat tanda ataupun lambang apa ni, pen ni. Okay, kita pergi dekat situ. Okay, so kita boleh create initial kita. So oleh kerana saya dah ada satu dekat atas tu, dia akan keluar kat situ lah. Okay, katakanlah saya nak create satu initial yang lain, yang baru. So just tekan create initial. Okay, so kita sign dekat situ, maksudnya kita buatlah initial kita macam mana ataupun tanda tangan kita yang kita nak. And then kalau rasa tak puas hati, kita tekan tanda apa ni, button clear ni untuk kita padam. And then kita buat semula. Okay, contohnya yang ni lah. And then kita dah puas hati, tanda tangan tu, initial tu, kita tekan done. Okay, so once kita tekan done, okay, kalau kita pergi balik dekat gambar pensel tadi, dia dah ada dah dekat situ. Okay, dia dah ada dah dekat situ. Jadi kita nak bawa initial tadi ni ke ruangan yang kita perlu tanda tangan. Jadi macam mana cara dia? Okay, just tekan saja dekat ruangan yang kita dah tanda tangan tadi. Okay, automatik dia akan keluar petak biru ni. Kita just drag sahaja guna tangan kita. Okay, pergi ke ruangan yang kita nak tanda tangan. Okay, situ. Kemudian kita tekan ataupun kita klik lah di mana-mana di tepi, and then dia akan automatik jadi colour hitam balik lah. Tadi biru, sekarang dia dah jadi colour hitam. Okay, so maksudnya dah settle lah. Kita dah tanda tangan secara digital di dalam borang surat ketidakhadiran anak ke sekolah. Okay, lepas tu katakanlah dah complete, kita nak forward kepada guru kelas, kita just tekan lambang yang di atas ni dan kita forward lah. Sama ada kita nak forward ke WhatsApp ke, ke Telegram ke, ataupun kita nak save ke Drive ke pun boleh. Mungkin kita nak simpan dalam kita punya My Drive pun boleh. Okay, hasil borang yang telah ditandatangan secara digital tadi. Okay, itu sahajalah cara untuk kita nak create signature ataupun initial secara digital dengan mudah. Okay, katakanlah next time kita nak nanti kita nak isi lagi borang untuk ditanda tangan. Caranya ialah, okay, katakanlah saya keluar di sini. Okay, kemudian saya pergi baliklah kepada pen tadi. So kita tak perlu dah tanda tangan yang lain sebab dia akan tersimpan di situ selagi kita tak delete dia. Katakanlah yang atas ni saya nak delete, jadi saya just tekan tanda yang tanda tolak ni, bermaksud delete. Jadi tinggal yang satu ni sahaja. Katakan yang tu saya nak simpan untuk saya gunakan di masa akan datang, initial yang sama. Jadi kita biarkan je lah, just kita ambil saja and drag macam biasa. Kecuali kalau kita nak create initial yang baru. Okay, dan di sini kita ada recent form ni, bermaksud ini adalah form-form yang kita dah tanda tangan. Kita boleh view. Okay,
So ini antara form-form yang telah ditandatangan dan kita boleh tengok balik lah. Dia akan tersave atau tersimpan di situ. Kecuali kalau kita delete. Contohnya katakanlah yang ni saya tak nak. So kita tekan dekat bahagian kita tak nak tu lama sikit. Kemudian kita pergi dekat titik-titik tiga di atas tu, kita tekan delete. So dia akan terpadam lah. So kalau tidak, dia memang akan tersimpan di dalam kita punya apps dot fill and sign ni. Sangat mudah. Okay, sangat mudah untuk kita create satu initial secara digital. Okay, itu sahaja perkongsian saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.